Selamat pagi pemirsa, berita-berita terkini kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Yulianti yang akan memberikan informasi-informasi terkini dan teraktual. Beberapa tahun lalu di Banjarsari, Banyuwangi, Jawa Timur, sempat viral seorang warga NU yang secara sukarela menjaga palang pintu kereta api yang tak bertuan. Ialah Siswani, seorang yang berprofesi sebagai tukang cukur. Bagaimana kini keadaannya? Sudah sejak tahun 2006, Siswani membuka jasa tukang cukur di rumahnya. Sekitar 10 meter dari tempatnya bekerja, ada perlintasan kereta api tak bertuan. Palang kereta pun tak ada. Dia selalu resah karena perlintasan itu sering dilalui warga. Dia takut terjadi kecelakaan. Angkutan umum yang tertabrak kereta Mutiara dari arah utara. Itu pas jam 9 lebih sedikit. Terus pada waktu itu saya posisi motong rambut. Terus habis itu ada kecelakaan itu, saya berpikir bagaimana hidup saya itu bermanfaat untuk orang lain. Dia pun secara sukarela menjaga perlintasan kereta. Siswani mulai mengumpulkan uang dari keuntungan mencukur rambut untuk membeli stiker sirine dan lampu rotary untuk mempermudah penjagaan perlintasan. Semuanya itu ia beli pada tahun 2015. Dalam sehari ada 18 kereta api yang melintas di perlintasan itu. Siswani mengaku mendapat jadwal perjalanan kereta itu dari salah seorang pelanggannya yang bekerja di stasiun kereta api. Jadwal perlintasan kereta api ditempel di samping ruang kerjanya. Begitu pula dengan saklar, speaker, sirine, dan lampu rotary. Semuanya ia gantung agar mudah dijangkau. Kini apa yang dilakukannya membuahkan hasil. Mulai awal 2020, perlintasan kereta api tak bertuan itu mulai dibangun palang sirine otomatis oleh pemerintah. Saya kebetulan kemarin di pasrai kunci walatnya barangkali trouble. Biasanya kalau ada petir, ada hujan, ada petir itu mesinnya itu trouble. Mulanya bagaimana mengatasi namanya trouble itu. Kemarin sudah diajari, barangkali trouble suruh sekringnya suruh off-kan. Ditunggu 5 menit atau 3 menit terus diaktifkan kembali. Siswani dipercaya oleh PT KAI untuk menjaga palang perlintasan itu jika terjadi masalah. Misalnya saat cuaca buruk, perantis sinyalnya kadang tersambar petir yang berakibat sirine tak berfungsi dengan baik. Dari pihak kereta api sendiri, relawan-relawan yang tidak bertuan mudah-mudahan memberi ya suatu santunan kepada beliau-beliau yang sudah merelakan waktunya untuk mengamankan suatu perlintasan. Selama menjaga perlintasan, Siswani tidak pernah mengharapkan dapat imbalan dari PT KAI. Menurutnya, hidup hanya sekali, setidaknya bisa berguna bagi orang lain. Terlebih lagi, banyak sukarelawan yang menjaga perlintasan tak bertuan. Ia berharap pemerintah memperhatikan mereka.